Oke, kembali lagi bersama saya Fasri Bajo. Hari ini saya mau makan ikan goreng ya guys. Ini ikan goreng yang kemarin kayaknya, tapi enggak apa-apa. Ini masih bagus kok, masih bisa dimakan. Ini ikannya ikan cakalang kecil. Nah, sekarang saya ambil piringnya guys ya. Saya ambil piring, saya simpan. Kemudian saya balik, ambil sendok. Saya simpan di piring lalu pergi ke tempat nasinya atau periuknya guys. Nah ini saya buka periuknya guys. Lalu saya sendok nasinya. Di sini centongnya enggak ada guys. Saya pakai sendok nasi saja. Ya itulah Gunung Semeru guys. Kemudian saya ambil lagi anak Gunung Semeru. Iya, oke, cukup dua saja guys. Saya tutup lagi. Kemudian saya ambil nasinya, saya bawa ke tempat makan saya di meja makan guys. Ini kebetulan ada sisa jagung yang kemarin saya hantam saja guys. Karena ini sudah lapar. Saya ambil lagi piringnya. Saya hati-hati takutnya piringnya pecah guys. Oke, ini saya ambil lagi, bawa lagi ke tempat meja makan saya. Lalu saya buka ikannya. Wah, ternyata ada ikan goreng dan juga ikan panggang. Tapi di antara dua pilihan, saya memilih ikan goreng, guys. Dan ini sambalnya. Sambal toko. Kemudian saya makan guys, saya ambil kepala ikannya, saya taruhkan sambal sedikit karena saya tidak suka terlalu pedas guys, jadi saya cuma ambil sambal yang pedasnya low. Bismillah. Oke, mantap. Kemudian saya santap lagi jagungnya guys, jagung yang sisa kemarin. Karena lapar saya hajar saja semuanya guys. Mumpung masih ada ya kan. Nah ini nasinya saya sendok ke mulut saya. Rasanya mantap sekali guys. Sangat-sangat enak. Sampai saya tidak sadar kalau dengan tulang-tulangnya saya makan semuanya ya guys ya. Saking enaknya. Oke, lihat di kamera dulu. Baik, ganteng.